ayat yang ke-18 demikian
dengan segala kerendahan hati ini, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya dengan setengah kekuatan dan dengan setengah akal.
Yang menderita sengsara
Itulah yang melakukan penyerahan yang kita disembah dan mengisi sama kita. Amin. Salam. Shalom. Saudara jemaat yang terkasih, saudara teman-teman di sini, Tuhan yang berdoa pada waktu ini untuk saat ini yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 diawali dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Marilah kita dengarkan firman Tuhan dalam nama yang suka kita yang saya bacakan dalam nama persekutuan Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang tidak akan melakukan suatu pelanggaran, maka kami harus memilih orang itu yang benar dalam roh memang sambil berdiri sendiri supaya kami juga tidak benar penyebab bertolong-tolong menanggung. Demikianlah kami memimpin sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berada padahal ia sama sekali tidak berada ia memimpin baiklah ia orang memimpin pekerjaan sendiri maka ia boleh meminta kemampuan keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memilih tanggungannya sendiri. Dan baiklah ia yang menerima pelajaran pada firman, membalas segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Dan Allah tidak menjadikan dirinya teman-teman karena akan mengatakan juga dikatakan kepadanya sebab orang sekarang mendapat dari dirinya ia akan membuat kebiasaan dari dirinya tapi orang siapa mendapat dari roh ia akan membuat yang dekat dari roh. Jangan kita ingin berbuat karena apabila sudah datang kemampuan kita akan menemukan jika kita tidak menjadi demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini tidak dikasih adalah kelahiran oleh jemaat berjalan mereka hidup dengan beras dan jalan Tuhan dan orang ini jemaat berjalan yang menjadi asal yang menjadi kekuatan untuk mempertahankan jati diri atau eksistensi dan kehidupan mereka sehari-hari. Pola hidup yang kita berikan dengan kebiasaan yang disarankan oleh para rasul yang diajarkan oleh para rasul dan itulah yang menjadi karakter mereka. Hidup dengan kasih menjadi karakter mereka. Karakter yang terbentuk bertahan menghadapi penderitaan, bertahan menghadapi kenyataan, dan bertahan menghadapi penganiayaan. Sehingga saudara sekalipun mereka dianiaya, namun mereka tetap masih. Sekalipun mereka tindas, namun mereka tetap mampu. Sikap hidup dan sisi kualitas mereka
mereka bersaksi, memberitakan, dan mereka saling tolong-menolong. Dan sinilah muncul tugas tanggung jawab bersekutu dari dukun-dukun, bersaksi dari dukun-dukun, dan tolong-menolong. Saling masak, saling berat, yang ikuti bahwa-bahwa. Inilah pola-pola yang terus kita imani sampai saat ini menjadi tugas tanggung jawab betul-betul berpakaian dan berpakaian. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang dapat kita pilihkan segala sikap kita dari pertemuan kita yang terpandang kita firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dan yang berkata Yesus adalah rohani yang menyelami kesalahan. Rohani yang menyelami kesalahan. Manusia itu pada diri kita menciptakan, jadi tidak akan menciptakan manusia adalah hati yang sempurna. Dan sebab oleh dosa manusia jatuh dalam kesempurnaan, oleh karena dosa manusia terjadi kepada jatuh dalam kesempurnaan karena dia sudah jatuh dalam kesempurnaan. Dan itulah sebab ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada Tuhan, dia selalu ada asok mengatakan, asok berubah, nah sebetulnya tidak ada manusia siapa pun tidak bisa melakukan kesalahan karena tidak bisa berubah dan tidak ada manusia sempurna, pasti selalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan ketika ada orang lain. Orang lain memperbaiki kesalahan orang lain. Misalnya orang lain membuat kesalahan, membenci saya, mendidik saya, bagaimana saya memperbaiki kesalahan? Bagaimana saya memperbaiki ini menjadikan manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan? Bukan.
Thank you.
Karena dia yang datang pada saat sudah mulai
mereka dalam musuh. Dia tidak akan menyerah kepada mereka. Orang yang mampu secara jelas dalam menjadi tetapi orang yang tidak mampu secara komunis dengan sendirinya akan menyerah. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebagaimana yang telah saya katakan, menjadi semangat yang mengusung kita
dan jadilah kenalan kehidupan kebanyakan dan kehidupan kebanyakan. Jika dunia ini melakukan perbuatan, apa yang dilakukan juga tidak akan dibalaskan. Namun perbuatan yang berani, yang ditangkap oleh Yesus Kristus, yang diberikan menjadi benar kebanyakan. Kita akan hidup di sisi, tidak akan yang ditangkap Yesus Kristus, pada kita yang berani, benar kebanyakan kebanyakan. Benar kebanyakan melakukan kebanyakan untuk semua. Dan berdoa kepada Tuhan dan Tuhan dilakukan oleh kesehatan ini secara khusus pada ini dan hari ini berjalan berbahagia jemaat dan dari perkembangan untuk menjaga kebenaran untuk menjadi benar dan menjadi kebaikan menjadikan kasih sebagai sahabat sehingga dalam kesatuan kami bisa mengenal dan bersama-sama sehingga kita tidak malas sekali untuk berlatih semangat dan berusaha untuk berlatih mampukan dan bersuka cita dan semangatnya yang memberikan hati dan pikiran untuk bersyukur kepada orang tua buka hati dan berpengen sekarang bersyukur kata-kataan dikatakan sehingga untuk bersyukur bersyukur kepada orang tua dan
sebagian dari pertanyaan itu masyarakat kembali sebagai kesempatan kepada Tuhan. Salud.